Namanya siapa? Nabil. Nabil, kamu? Apa? Kamu? Iya, namanya siapa? Azmi ya. Nabil gede mau jadi apa? Pilot. Mau jadi pilot. Okta jadi apa? Pilot. Pilot juga. Azmi jadi apa? Pilot. Pilot. Pilot ngapain? Ayo. Naik pesawat. Naik pesawat. Udah pernah lihat pesawat? Udah pernah. Udah pernah lihat dalamnya pesawat? Belum. Belum ya. Pengen lihat pesawat? Pengen. Ini namanya siapa? Pija. Pija mau jadi apa? Jadi poli. Jadi pilot ada? Ada. Pilot. Yang mau jadi polisi? Ada. Namanya siapa? Kiki. Kiki, cita-citanya? Polisi. Kamu? Fahmi. Fahmi, cita-citanya? Polisi. Jadi polisi. Adek? Cynthia. Cynthia jadi apa? Guru. Jadi mau di. Cita-citanya mau jadi apa? Aku apa? Jadi guru. Kamu? Aku Putri. Putri, cita-citanya? Dokter. Juga, namanya siapa bang? Alwi. Alwi, cita-citanya? TNI. TNI, Ade? Alwan. Cita-citanya? Tentara. Ade, jadi apa? Hafiz Quran. Jadi Hafiz Quran, namanya? Iqbal. Saya pendiri dari sekolah pintar ini. Tujuan saya mendirikan sekolah pintar ini adalah karena keprihatinan saya terhadap anak-anak, khususnya daerah pesisir ini, karena mereka belum beruntung dalam mendapati pendidikan agama khususnya baca tulis dan gitu untuk baca untuk sholat. Anak-anak di sini juga pingin liburan seperti anak-anak yang lain gitu. Mereka ingin melihat pesawat. Mereka nggak pernah keluar. Mereka selalu kegiatan bikin sekolah, ngaji. Habis itu ngaji malam, ngajar PR, tidur. Jadi saya berharap mudah-mudahan ada para-para donatur yang berhati besar lah untuk mewujudkan cita-cita anak di sini. Agar mereka lebih mencintai bangsanya. Agar mereka lebih mencintai negara Indonesia. Kami dari Sekolah Pintar ingin mengucapkan banyak terima kasih. Semoga segala cita-citanya Allah kabulkan, segala impiannya Allah kabulkan. Mudah-mudahan cepat naik haji. Mudah-mudahan apa yang diinginkan semua cepat terkabul. Mudah-mudahan dan diberi kesehatan, umur yang panjang, dimurahkan rezeki. Amin.